Setelah diresmikan Jalan Halim Perdana Kusuma Sampang, kendaraan besar tidak perlu masuk kota Sampang jika akan menuju Sumenep atau Pamekasan. Tentunya hal itu sangat membantu kendaraan roda 2 atau roda 4 yang akan melintas di wilayah kota Sampang. Ibtu Sapriwanto, Kabid Olantas Polres Sampang menyampaikan bahwa kendaraan yang akan melakukan perjalanan dari ke arah Surabaya menuju Pamekasan maupun sebaliknya diharapkan melewati Jalan Halim Perdana Kusuma. Saat ini kami berada di sebuah jalan baru atau jalan lintas selatan yang dinamai Jalan Halim Perdana Kusuma, yang mana pada tanggal 1 kemarin sudah disiapkan untuk kendaraan yang berat lebih dari 5 ribu. Dalam jalan yang itu diimbau kepada masyarakat pengguna jalan yang truk dari arah Bangkalan menuju Sumenep atau Pamekasan belok ke kanan menuju Jalan Halim Perdana Kusuma. Itu juga sebaliknya dari arah Pamekasan menuju Bangkalan bisa di Jalan Mangkur masuk Jalan Ikan Selatan atau Jalan Halim Perdana Kusuma untuk mengikuti rambu-rambu petunjuk pemerintah. Sapri menambahkan kepada pengguna jalan diharapkan untuk mematuhi rambu-rambu lalu lintas karena masih banyak pengguna jalan yang melanggar dan juga menerobos lampu merah. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk berkomentar, klik suka dan berlangganan. Thanks for watching. Don't forget to comment, like and subscribe.